Tentunya ada 8 perbedaan antara tipe V hybrid dengan tipe Q-nya. Apa aja itu? Yang pertama, ini kunci kontak ya teman-teman. Indra kantongin. Kita lihat fitur canggih yang ada di tipe Q ini. Hai Innova, buka pintu. Sangat mudah dan praktis untuk tipe. Kembali lagi bersama Indra, Auto TV, channel resmi dari Toyota Auto 2000, Radio Dalam, pusat penjualan resmi mobil Toyota. Nah, teman-teman, seperti biasa, di konten kali ini sangat menarik karena Indra mau ngejelasin perbedaan atau perbandingan antara All New Innova Zenith tipe V Modelista dengan tipe Q Hybrid Modelista. Jadi perbedaannya seperti apa aja sih, item-itemnya, aksesorisnya, fiturnya. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, di video kali ini tepat untuk kalian semua. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman yang baru saja mampir, dukung selalu Indra Auto TV dengan cara klik subscribe dan like. Let's go, kita lihat mobilnya. Nah, kalau bicara kijang nih teman-teman, sudah generasi yang ketujuh Innova Zenith ini, yang dimana generasi pertama dari tahun 1970-an ya, persisnya 1977, dari model Kijang Buaya, Kijang Doyok generasi keduanya, generasi yang ketiganya Kijang Super, dan generasi keempatnya Kijang Kapsul, sampai dengan Innova Reborn di generasi yang keenamnya. Nah, kita lihat generasi yang ketujuh dari All New Toyota Innova. Nah, ini yang menarik, perbedaan atau perbandingan antara Innova Zenith tipe V Hybrid Modelista dan Innova Zenith Q Modelista yang memiliki selisih harga Rp79 juta. Perbedaannya apa aja sih? Kita detail sekarang juga. Untuk harga, tipe V Hybrid Modelista dibanderol harga on the road Rp545 jutaan untuk wilayah OTR plat B. Dan untuk harga on the road tipe Q Hybrid Modelista dibanderol on the road di Rp624 juta. Untuk masing-masing wilayah lainnya, teman-teman bisa langsung hubungi Indra di 0813-1038-67. Di bulan ini kami tersedia paket promo menarik untuk teman-teman semua. Tersedia paket bunga 0% dan DP dimulai dari 40 jutaan. Nah, untuk tipe hybrid ini teman-teman, ada satu line up lagi, yaitu seri G Hybrid-nya. Jika teman-teman ingin direview tipe seri G Hybrid, langsung aja ketik di kolom komentar sekarang juga. This is a Mr. Truckee production. Tentunya ada 8 perbedaan antara tipe V Hybrid dengan tipe Q-nya. Apa aja itu? Yang pertama, mari mendekat. Untuk tipe V, dengan desain LOL dengan ring 17 dengan profil ban di 215/60. Jelas berbeda untuk tipe Q-nya. Kita lihat ke bawah. Dengan LOL dengan desain gunmetal menggunakan ring 18 dengan profil ban di 225/50, teman-teman. Yes,
tentu berbeda dari antara tipe V hybrid dengan tipe Q hybridnya. Perbedaan yang kedua yaitu LED fog lamp, yang di mana tipe Q hybrid terdapat fitur fog lamp, lampu kabut dengan LED. Untuk tipe V-nya belum tersedia. Dan perbedaan yang ketiga, power backdoor with voice command. Ini kunci kontak ya teman-teman. Indra kantongin. Kita lihat fitur canggih yang ada di tipe Q ini. Hai Innova, buka pintu. Sangat mudah dan praktis untuk tipe Q Hybrid Modelista. Dapatkan di sini dengan hubungi Indra di 0813-1038-67. Proses cepat dan mudah pembelian secara cash dan kredit dan menerima trade-in. Tukar tambah seluruh merek dan seluruh tahun. Tukar mobil lama Anda dengan Innova Zenik terbaru ini. Hai Innova, tutup pintu. Modern, elegan, dan canggih. Dapatkan mobil ini dengan Indra ya. Perbedaan yang keempat yaitu black leather seat. Coba teman-teman perhatikan. Leather berwarna hitam dengan motif luxury dengan desain bucket seat memberikan nuansa elegan di mobil tipe Q hybrid ini. Nah, kita lihat perbandingan yang tipe V-nya seperti apa. Yuk, mari. Nah, di tipe V ini hybrid dengan desain bucket seat sama, motifnya juga luxury ya, berkotak-kotak garis-garis, berbahan fabric. Oke, jadi teman-teman, jika suka untuk tipe V hybrid ini, cukup langsung aja beli. Sekarang juga hubungi Indra nomor telepon di kolom deskripsi. Perbedaan yang kelima, new wireless charger di tipe Q hybridnya. Tuh teman-teman, jadi praktis dan mudah untuk kita ngecas handphone teman-teman. Oke? Terdapat leg rest ini nih, tuh kakinya tuh. Nah. Ya, jadi kita kaki kita bisa naikin atau turunin ya, untuk perjalanan jauh sih nyaman banget ini mobil. Dan perbedaan yang keenam yaitu new curtain seat with leather untuk tipe Q hybridnya, dan terdapat juga leg rest ya teman-teman. Jadi alas kaki ini kita bisa naikinnya, jadi kalau perjalanan jauh kaki kita bisa selojoran jauh lebih nyaman ya, dan juga bisa diturunkan reclining dan tuh turunin. Nah, elektrik ya, leg rest-nya dengan reclining-nya elektrik, untuk sliding-nya itu manual. Oke, sekarang kita lihat di tipe V hybrid-nya. Nah, untuk tipe V hybrid ini, kursi captain seat ini adalah opsional ya, custom oleh pemiliknya, dibeli secara terpisah. Ya, orisinilnya nanti teman-teman dia itu nyambung kursinya, orinya. Jadi kalau untuk harga mau didesain captain seat ini, langsung aja hubungi Indra sekarang. Ya, tetap bahannya itu bahan fabric ya, bahan kain. Kalau untuk yang tipe Q captain seat dengan leathernya. Perbedaan yang ketujuh yaitu terdapat fitur pedal shift di tipe Q hybridnya. Bernuansa transmisi manual teman-teman untuk plus, dan ini sebelah kiri untuk
minus. Oke? Nah, inilah tipe Q terdapat pedal shift ya teman-teman. Dan untuk di seri V-nya belum terdapat pedal shift. Dan perbedaan yang ke-8 yaitu terdapat fitur Toyota Safety Sense 3.0. Toyota Safety Sense ya. Kotak kameranya ada di depan kaca sini di atas ya. Untuk mendeteksi fitur PCS, Brake Collision System, BRCC, Lane Departure Assist, LTA dan automatic head beam-nya untuk di headlamp depannya dengan menggunakan AHB. Ya, terdapat juga fitur keselamatan dashcam. Ya. Dan terdapat 6 buah lengkap SS dan terdapat 6 buah lengkap SRS airbag ya di setir pengemudi, passenger dan di pilar belakangnya. Dan fitur keselamatan lainnya terdapat view monitoring panoramik ya, kamera 360. Oke, menarik teman-teman, dapatkan mobil ini segera, hubungi Indra sekarang juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Untuk mendapatkan harga dan paket kreditnya, teman-teman bisa langsung hubungi Indra di 0813-103867. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like. Sampai jumpa.